Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara install Microsoft Office 2021, meliputi Word, Excel, PowerPoint, dan yang lainnya. Tergantung paket dari Microsoft Office yang kalian miliki. Langsung saja, di sini kita sudah memiliki file ISO Office. Kalian bisa menekan tombol Enter atau klik kanan Mount, sama saja. Selanjutnya, kalian pilih Setup. Kalian pilih Yes. Sudah selesai. Sekarang, Close. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu tipe file default. Digunakan untuk apa? Di sini pilihannya adalah Office Open XML Format, yaitu seperti DOCX, PPTX, XLSX. Dengan kata lain, format Microsoft Office, dan lain-lain yang merupakan produk Microsoft Office. Sedangkan, Open Document Format digunakan untuk format open dokumen, seperti yang digunakan aplikasi LibreOffice. Jadi kita pilih yang Office Open XML Format. Oke. Sekarang kita sudah berhasil menginstal Microsoft Office 2021. Versinya adalah 2108. Sekarang, bagaimana cara mengupdate-nya ke versi terbaru? Di sini, versi yang kita gunakan adalah 2108, berarti tahun 2021, bulan 8. Cara mengupdate-nya adalah, kalian tinggal memilih Update Option di sini, kalian pilih Update Now. Jika tidak ingin diupdate, kalian pilih Disable Update. Kita pilih Update Now. Selanjutnya, kalian tunggu sampai proses update selesai. Sudah selesai. Sekarang, kita close Microsoft Office. Kita pilih No. Sekarang, versi yang kita gunakan adalah 2306. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.